tetelannya juga gede-gede banget ya ini, lihat. Wah. Yuk, cobain tetelannya. Tetelannya tuh yang masih daging-daging gitu, guys. Enak parah. Walaupun ini PSBB, dia tuh masih jual sehari tuh 50-60 kilo daging. Parah gak sih? Karena kalau normal tuh 90 kilo, tapi ini PSBB jualnya 60 buat take away doang. Kita gak boleh makan di tempat. Lagi PSBB dan ternyata gak boleh dine-in. Ya. Jadi makan di mobil aja boleh. Boleh. Makan di mobil aja ya. Yuk, kasih ini piringnya tuh, saya bawa piring sendiri. Makan semua nih. Iya. Sepi enggak nih PSBB? Sepi. Sepi ya? Biasanya rame ya. Padahal aku enggak mau pakai micin. Enggak ada micin. Oh, enggak ada ya. Tetelan minta ya. Oke. Budi, tetap ya, Mak. Mantap ya. Ada yang isi nggak, Mas? Nggak ada, halus semua ini. Halus semua ya. Itu satu porsi berapa? 4. Aku minta 2 porsi lah, kalau gitu dikit banget. Aduh. Tetelannya pakai? Tetelannya mau. Yang banyak. Tunggu, Mas ya. Jadi dong, Mas, aduk-aduk, Mas. Saya dari kemarin mau ke sini, giliran juga PSBB tutup kamu. Oh, 2 bulan. Kapan hari itu tutup, yeah, kan? 2 bulan. Kenapa tutup 2 bulan? Yeah. Kemarin saya kesini pas Idul Adha tutup. Kuahnya tambah. Ini biasanya kalau nggak PSBB berapa kilo sehari? Ya, 90 nyampe. 90 kilo? Iya. Waduh, ini gara-gara PSBB berapa? 60 nggak habis. 60? Paling 50. 50 juga. Wah, mantap. Saya kurang merah nih, tambah. Dah. Nah, ini nih akhirnya gue kesampean juga makan bakso Pak Kumis ini yang ada di Slipi. Ini tuh udah lama banget baksonya tuh, gue sudah pernah makan dulu waktu zaman kuliah sekitar 10 tahun yang lalu, dan kali ini gue balik lagi ke sini karena gue belum pernah ngevlog di sini. Nah, kemarin udah 3 kali balik ke sini dia tutup. Nah, kali ini malah jodohnya waktu Covid, waktu PSBB nih, nggak boleh makan di tempat, jadi mesti makannya di mobil. Ini gue langsung pesan 2 porsi ya, guys ya. Nih, lihat tuh. Wow, lihat ya. Tuh tetelannya gede-gede ya. Nih. 2 porsi 60.000. Satu porsinya isi 4 baksonya. Udah langsung pakai sambal. Yuk, sebelum makan kita doa dulu. Oke. Udah wangi banget lah, walaupun pakai masker tuh udah kecium wanginya. Nih, gua buka dulu masker. Kita coba dulu ya kuahnya nih. Nih, ambil deh kuahnya. Nih, kuahnya. Oh my god, kuahnya seger banget. Gila, mantep banget ini kuahnya. Bihunnya dulu. Gila sih, dari kuahnya aja tuh udah rich banget. Padahal dia bilangnya gak pakai micin lagi. Kayak udah digodok di dalam apa pancinya. Ini baksonya, baksonya tuh besar-besar ya, walaupun cuma bakso halus. Gak sih. Baksonya tuh bener-bener kecil banget, berasa banget dagingnya. Gila, ini mantep banget nih baksonya lagi.
baksonya tuh berasa banget dagingnya, nggak berasa tepung, mantep sih. Mantep banget ini. Tetelannya juga gede-gede banget ya ini, lihat. Wah. Yuk cobain tetelannya. Tetelannya tuh yang masih daging-daging gitu, guys. Enak parah. Wow, tetelannya ada uratnya. Dan gokilnya ya, walaupun ini PSBB, dia tuh masih jual sehari tuh 50-60 kilo daging. Parah gak sih? Karena kalau normal 90 kilo, tapi ini PSBB jualnya 60 buat take away doang. Nih, parah enak banget. Nah, gue pengen banget makan on spot. Maksudnya makan langsung duduk di sana biar ngerasain gitu kan, panas-panas makan bakso. Wah, parah. Ini sih bukan tetelan sih, tapi ini daging. Buat kalian yang kesini, minta tetelannya itu. Mantap. Kuahnya sih sedap banget ini. Satu porsinya cuma isi 4 butir bakso. Cuma baksonya tuh besar-besar banget. Jadi ini worth it banget sih. Cabenya sih kurang pedes ini ya. Padahal tadi gua udah tuangin banyak banget. Gak tau nih, mungkin ada kali 10 sendok. Lama banget gak makan bakso, atau memang karena baksonya ini super enak sih, karena gue udah 3 bulan gitu gak makan bakso. Tapi bingungnya mereka tuh gak punya varian bakso telur atau bakso isi daging gitu, bakso urat, semua bakso halus. Mantap.
banget baksonya. Si dagingnya mantep banget di bakso. Dan setiap saat tuh ya ada yang mobil dateng gitu loh buat take away bakso ini. Kalau warga Selipi ini udah tahu banget lah bakso satu ini. Udah legend banget ya. Wah, ini bakso terakhir. Bakso terakhir. Super full banget. Overall baksonya tuh enak banget. Kualitas dagingnya berasa banget. Kuahnya juga sedap banget, parah. Enak parah. Buat kalian yang belum pernah cobain, memang wajib banget cobain. Dan gue udah lama banget gak makan bakso dia ini. Dan kali ini gue tetap satisfied banget. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram gue, @esnovi. Sampai ketemu di video vlog selanjutnya. Bye-bye. Tuh, lihat tuh. Mobil pada parkir semua buat makan baksonya. Ini tadi gue datang duluan dan udah ada dia. Semua pada take away doang nih. Parkirannya lumayan rame. Wajar sih. Sehari gak tau deh berapa puluh kilo daging. Nah, gokil kan? Baru pergi. Udah ada lagi nih yang datang buat makan baksonya. Kokil itu pegawai gue lagi bungkus karena gue mau bungkus buat orang rumah.